السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على حبيبنا وشفيئنا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد، الحمد لله. الحمد لله مايلح sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai persiapan untuk kita menuju kehidupan selepas daripada mati kita. Dan pada masa yang sama, pada malam ini kita berpeluang meneruskan kuliah maghrib bulanan kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang sama kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah di pertemuan kita pada kali ini kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan kitab Penawar Bagi Hati yang membincangkan berkaitan dengan asas dalam pengajian ilmu tasawuf. Sambungannya di muka surat 26 bab yang kedua pada menyatakan sangat lobo atas berkata-kata. Sangat lobo atas berkata-kata. Tajuk ni kena pada orang yang ada lidah dan boleh cakap. Kenapa? Kerana bagi orang yang ada lidah tak boleh cakap, maka tak kena tajuk ni pada dia. Pasal tajuk ni anak ditujukan kepada orang yang cakap. Takut-takut dia terbabas bercakap perkara-perkara yang terlarang. Takut-takut cakapan tadi memfitnahkan dirinya dan fitnahkan orang lain, dan takut-takut paling besar memfitnahkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tersalah cakap ataupun sengaja cakap dengan sebab tak faham apa yang dicakap. Dia jadi macam tu. Maka dengan sebab tu rasanya hak depan saya ni semua boleh cakap. Ha? Apabila semua boleh cakap, memang tajuk ni kena pada kita semua. Ha? Dan pembesar suara ni kalau dengar kat luar, wahai yang boleh cakap kat luar sana, yang boleh cakap kat dalam, mari sama-sama kita muhasabah diri supaya setiap percakapan kita, setiap yang keluar daripada lidah kita, yang keluar daripada mulut kita ini, biarlah kalam-kalam yang boleh datangkan kebajikan kepada kita,
yang boleh datangkan pahala, ganjaran ataupun mata wang akhirat walaupun tak nampak tengok dengan mata kasar pada hari ini. Kita nampak tengok bila di akhirat nanti. Hari ini kita boleh tanam keyakinan dengan mata hati kita nampak nilai tersebut. Kita nak biar macam tu kata-kata kita. Kita tengok. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Loba ni berlebih-lebihan lah. Berlebih-lebih dalam bab cakap. Berlebih-lebih dalam bab menuturkan satu-satu perkara sampai satu tahap lebih tadi. Paling-paling ringan, lebih-lebih tadi sampai satu tahap dia bercakap perkara yang sia-sia. Aduh. Sampai lebih tahap mana? Lebih-lebih sampai satu tahap dia bercakap perkataan yang sia-sia. Lepas tu ringan lagi dia pasal sia-sia. Hak paling takut apabila berlebih-lebih cakap bukan bab sia-sia lagi dah. Dia bercakap berlebih-lebih tadi terbabak dalam bab perkara-perkara dosa. Hak tu takut. Kalau sia-sia ni pahala pun tak ada, dosa pun tak ada. Itu sia-sia. Tapi risiko ada tak pada hati kita? Bagi tasawuf tuan-tuan, ada risiko terhadap hati kita. Risiko buruk pada hati kita bila mana kita bercakap. Sekalipun percakapan tu tak dosa, tapi percakapan yang sia-sia ni paling kurang boleh menyebabkan gelap hati kita. Jadi gelap hati tuan-tuan. Jadi mari rasa malas. Nak dengar kuliah, malas. Nak datang masjid, datang surau, jadi malas tuan-tuan. Tu jadi apa siapa tu? Jadi dengan sebab dah biasa cakap benda sia-sia, malas nak buat ketaatan. Jadi gelap hati kita. Terlindung sinar Islam. Terlindung tuan-tuan berkaitan dengan kebajikan-kebajikan dalam agama. Tak nampak pasal gelap hati. Padam semua perkara-perkara hak kita nampak sinar ilmu, sinar hidayah dan petunjuk Allah. Tak nampak pasal apa? Pasal dengan sebab banyak cakap benda yang sia-sia. Kalau cakap benda sia-sia yang tak datang dosa pun boleh menyebabkan ada fitnah pada hati. Kalaulah kita bercakap benda yang kiranya menyebabkan dosa, apa kata tuan-tuan? Risiko pada hati tuan-tuan. Maka lebih teruk lagi lah. Risiko kejahatan lidah kita ni kepada hati kita. Maka sebab tu kita muhasabah diri. Selagi mana kita boleh cakap hari ni, kita muhasabah diri. Lebih baik kita diam daripada kita bercakap meraku. Lebih baik kita diam daripada kita bercakap yang mendatangkan fitnah pada diri, datangkan fitnah pada orang, pada masyarakat. Dan paling besar percakapan kita mendatangkan fitnah pada agama Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan orang pandang agama ni tuan-tuan serong. Orang pandang agama ni cara tak betul dengan sebab percakapan kita, dengan sebab pengulasan kita. Sebab tu tuan-tuan, lebih baik diam daripada kita bercakap kalaulah percakapan tu datangkan fitnah, lebih-lebih lagi kepada agama. Tengok. Ketahui olehmu bahawasanya lobo atas berkata-kata itu kelakuan yang dicela. Cela tuan-tuan, cakap banyak tu salah satu kelakuan dan tabiat yang dicela, yang wajib atas kita menjauhkannya. Wajib tuan-tuan kita menjauhkan kataan yang berlebih-lebih ni. Wajib. Wajib kita bercakap banyak tuan-tuan, sifir dia dalam hadis ni akan datang. Cuma sebagai tahu awak, dengan sebab malam ni tak sampai situ. Nabi pernah sebut sifir berkata dalam bab tutur kata ni. Nabi kata man kathura kalamuhu kathura saktuhu, wa man kathura saktuhu kasurat zunubuhu, wa man kasurat zunubuhu fannaru aulabih. Itu Nabi ingatkan kita cara macam tu. Aukama kot. Nabi kata barang siapa yang banyak cakap,
maka banyaklah salah dan silapnya. Maklum sajalah tuan-tuan, banyak cakap kadang-kadang tersalah tuan-tuan. Kita rasa betul dah, tapi ada benda juga tak betul tuan-tuan. Ha. Pasal apa? Pasal banyak, banyak cakap. Betul hak Nabi bagi tahu. Barang siapa banyak cakap, maka banyak salah. Dan barang siapa banyak buat salah, maka banyaklah dosa. Maka barang siapa banyak dosa, fannaru aula bih, maka api neraka lah tempat. Ha? Tempat orang yang banyak dosa ni. Tempat bakar, ha? Orang yang berdosa dengan sebab kata, dengan sebab apa sahaja tindakan dosa yang dia buat, maka tempat mereka ialah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifir dia, tuan-tuan. Sifir dalam bab cakap, tuan-tuan. Sebab tu kena berhati, berhati-hati kan. Wajib kita jaga. Wajib kita jaga lidah kita daripada kita bercakap berlebih-lebihan. Kerana apabila laba seseorang atas berkata-kata, nascaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia. Maklum sajalah. Apabila kita banyak cakap, maka paling-paling kurang seperti yang saya sebut tadi, akan keluar daripada lidah kita ni paling kurang perkataan yang sia-sia. Sia-sia yang tidak ada untung dunia, tidak ada untung akhirat. Tidak ada kebajikan dunia, tidak ada kebajikan akhirat. Tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Tu dia panggil benda yang sia-sia, tuan-tuan. Benda harus kita bercakap, tuan-tuan. Habis masa begitu je. Kalau kita guna untuk benda lain, alangkah baiknya. Kalau guna untuk golek tasbih dengan subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, banyak pahala kita, tuan-tuan. Satu subhanallah, tumbuh satu pokok dalam syurga, tuan-tuan. Seronok tak, tuan-tuan? Allahu akbar, tuan-tuan. Kalau kita nampak dengan mata kasar, ganjaran di sisi Allah, tuan-tuan. Semua orang, tuan-tuan, tak duduk diam, tuan-tuan. Ha? Lidah ucap, ha, dengan zikir, tuan-tuan. Ha? Akal fikiran berfikir, tuan-tuan. Biar berfikir macam tu, tentang kebesaran Allah. Lidah ucap ataupun hati berzikir, lidah berzikir. Pada masa yang sama tengok kebesaran Allah, tengok bukit, bukau, bulan, bintang, matahari dan seumpamanya, maka akal fikiran fikir Allahu Akbar. Hebatnya, agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kira tu. Kalau duduk tempat tu, tuan-tuan. Ha. Selamat tu, tuan-tuan, keadaan tu. Kalau boleh duduk sampai tahap tu, tuan-tuan. Hak kita takut, tuan-tuan. Benda yang sia-sia. Tak ada untung dunia, tak ada untung akhirat. Umur berlalu tak buat benda sia-sia. Umur berlalu tuan-tuan, 3 jam, 4 jam lepak kedai kopi. Duk cakap macam-macam. Kalau duk bincang, ha? Perkara-perkara kebajikan tuan-tuan. Duk bincang bagaimana nak hidupkan balik masyarakat kita tuan-tuan. Nak gotong royong tanah kuburan tu, ha? Apa-apa saja untuk manfaat masyarakat, ha? Dan manfaat